Rekaman artileri Rusia menembaki tenaga musuh di daerah Bahmut ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Desember 2022. Militer Rusia bekerja pada jarak 12 km dari howitzer yang ditarik 2A65 MSTAB. Diketahui drone 4 post RU dan unit penyerang bertugas untuk memperbaiki tembakan. Perhitungan menggunakan cangkang fragmentasi dengan daya ledak tinggi memungkinkan pasukan Rusia memberikan kerusakan maksimum pada benteng pertahanan musuh. Tampak hanya satu cangkang dan rumah yang hancur yang digunakan oleh pengadu musuh dihancurkan sepenuhnya bersama orang Ukraina. Hari ke-310 Rusia melaporkan secara total 354 pesawat Ukraina, 194 helikopter, 2741 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 790 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.